Ayo ya Intan. Ayo sahur ya. Ayo sahur. Ayo bangun. Pak apa disisir rambutnya terus cuci muka. Ya. Dan iki sing bubuk kene anu pemirsa Alto. Sing Mbak Susi karo kembar ning omah ngarep ya. Jadi penghuni omah ngarep. Ayo tandeng Tan. Cuci muka ya dah pinter ya. Terus maem ayo sahur. Ayo DL juga. DL cuci muka ben no gak ngantuk ya. Engko terus bubuk ne. Cah pinter ya. Iki nek Mbah Sis pemirsa Mbah Sis napa Mbah? Oh, segala jenengan ajeng sahur ngangge napa? Ayo nek ibuku. Kalih napa Mbah jenengan? Botok. Niku mbah mbah Intan. Rambutnya disisir sik ben ora koyo barongan anak-anak. Terus mukae anu ya, tak kuncir. Raup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eda Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Ayo neng. Malah mangan gedeng bambang kok heran ini mau kepo toh. Iki keadaan omah ngarep pemirsa iki mesti wis iki ngompol pemirsa iki wesan Mbak. Iki Mbak Sisi ku cek gaul-gaul pemirsa ya. Ya. Gue ganteng anu. Nek umpamane meneng ngene iki karo yu ayu yu ganteng loh. Iki mang wis ngawas pro Mbak. Wis ngawas. Wis tersabar. Ayo anakmu dikei apa sahur apa kan lho wis melek DL Intan piring lho wis cantik. Ya Allah Tan, Tan ademe kok ngene kowe kok yo keringeten. Jane iki keringet kondilah Tan, Tan. Bocah kok suruh sugih keringetenan. Ayo sahur pemirsa, sahur di sini jam 3 lebih 6 ya. Sing lagi apa jenenge menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai tujuan. Orang sampai tujuan sampai akhir Tan. Ya Allah Tan, Tan. Udah yuk. Al di belakang, ini cah cilik-cilik ben ijik bubuk pemirsa aku daripada ibu ora iso tandang gawe. Yo, kilo persiapan sahur, ya. Tan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Oh, kena si nyaut. Niat burung, niat puasa. Jejal piye? Amin. Meski. Intan makem dhewe ya, gak usah didulang ya, cah pinter kok. Sudah wayahnya sahur, ayo pemirsa dimanapun panjenengan berada yang puasa selamat sahur. Iki Al ijek nunggu apa Al? Telur. Intan iki yo iki ya Tan ya. Sabar ya. Se ayo anu pemirsa, ibuku yo ora masak dini. Cuma enak iwak, apa ibu ini bu banteng buatan? Iya, banteng tapi jerumnya kayak enak isinya indah. Susah itu apa ngarai? Oh, ala otak-otak. Jenengan tumbas no pendamel piyamba? Aku? Aku Siti Sumaro. Walah, tiga ilik Sumaro. Asin? Lohong kue oblok-oblok anu kok yang oblok-oblok kok. Sing ditambahin dok, tambahin tahu, tambahin apa?
Kuwi asine perkara diinget-inget ngono ki pemirsa, ora perkara ibu kunjal ora bi ya ora. Intan. Butum kuyo rembo mbah. Durah ya. Oh ngenyek uang sih kok rembo Intan kok malah kendong bayi. Mbah jenengan duwe apa mbah? Ibuku dhewe moblok-blok tok mbah. Ya padha ae nduk aku gak ndek apa-apa. Lah jenengan mang sahur karo apa mbah karo mbah Bung? Ndek mang sahur karena sambel tok nyel gak yo duwene yo blok-blok. Jare mang di botok-botok mang gak wis enak wis nduk. Ilang di bebet nanu. Wong mau tuku sato ndek sore botok welut ya wis tinggal mari sore wis enak. Berarti iki mang yusuran dhewe apa? Enggak, terus tutul-tutul kayak sambel sik saiki. Sambel apa? Sambel welut. Ya Allah, Mbah, sambel welut. Iya karek saiki tenanduk kan piringne mbok sikok kon. Aduh, tapi jenengan kalih Mbah kok pun dahar nggih, pun sahur nggih. Wis bar kali iki kok sego ngene ibu mangan kok. Blok-blok tuku ya kae blok-blok. Ya wis nek ngono pemirsa gak sido ya. Ayo tan mantuk tan. Ya wis Mbah nek sarene nang sare. Baik, maaf mengganggu ya, Mbah. Jengkeran awake ku ngetok ora. Jengkeran masa depan. Ya masa rambu ya cus ya mbah cus nah ini harus ketekan mbah sis melok Rene pemirsa wis tandang makam tan ini makmi yuk karo ndok ngono pemirsa karo kecap wis ngono dadi pinter gak rewel mbah Susi jek mereda kasinan pemirsa soalnya yang pancen nek oblo-oblo yang ngono ku ya mbah ya diinget-inget kan dadi asin polahe dhewe. Rasa umum. Dan awak ambek aku sego pecel piye ta? Heh? Sego pecel piye? Wis sah meneh Ibu umpamane. Wis kawan iki sampe. Nyerang sego pecel wis lak imsak Bu. Iya ya. Gonggo-gonggo ya terus piye ta? Apa le mom apa mom? Lah masak bareng apa Ibu? Lah ya kudune bareng proses to. Heeh. Era kembaran rego lah. Heeh, kuwi jejer wis sampe. Intan ini jantanan lah wong Intan ini mang obuk pas tak jak nih rambut susu dong langsung ini ya Allah rambutnya mbak sus kok rembuk kok nyadar dan ini orang tak kuncir aku mang ayo ya biar penuh aduh ayo gue cantik tak kuncir Intan ini jantanan wes pemirsa selamat mak ini Al besok diajak anu potong karo Mbah Kong ya rambutnya kok coba temen dulu jadi ini mamah nih kono dingin wis dicukur benang putune rembu yang lagi rembu hah? Lagi wae rembu parah nih masa iya? Masa ini wis dawa nih cepet nih main ngotong lah rambut panjang wae ini cepet wae gak apa-apa lho ya gak apa-apa lho yang tau si ngondek lho aku ngomong alo digunduli ya Al piye lho di rumah ayo wes limang drum lho ya mang ngompol kum jodengan aja umum jodeng ini enak itu enak lah mau mangan ini penting ini lesu buka mbak emang malah sahur di opo otak ada di wajah kenapa? Sambil ngelot cilik-cilik sama ini mene malu nih iya sambal welut sak pentel kene lho. Kuwi lho Mbak ngisor. Iki wong anyaran bingung pemirsa tak kon masakno sambel ning kene. Lah kuwi lho, ira kuwi esoke sesuai to. Iya bener kuwi. Kan ngisor lho. Ngisor kae. Iki adaptasi pemirsa. Wah, oh, alah yo yo kok nyalahno wong ngene iki jare pemirsa ning Juwono ra tuku trasi. Lah wong ning Juwono sing duwe kekuasaan dekne malah wong ngene iki dianu yo Bu yo. Alah iki dhe Juwono. Kula-kula. Yo yo. Kandhani yo. Kuwi lho, pesen sore erok. Kuwi wis padha kaya Intan pemirsa ket mang tuwe kok ae. Sing cowek neng di, peso neng di, apa neng di, ngono jan. Trasi botol dipangani. Trasi botol. Lah biasa sih mbak pangan, terasi apa sih mbak anu? Terasi herbal bu. Herbal ya, lo kecil terasi botol ya berarti ya di pangan dele terasi herbal. Ya ngono kia, yo kene sing ning Juwono ngono kia, iki lo tuku iki kan ngono ya bu ya. Tidak roh, tidak roh, wala ya ya. Iya Intan, iyo dia. Intan keringetan lagi, ayo pakai tisu itu, pakai tisu. Tisu. Nah. Pakai tisu. Nah, ngono. Ya dilapis semuanya itu. Kok kotak, Bra? Trintan yo sugih keringet tok pemirsa dipiek-piekno ngono yo kaya adus modele. Padahal ademe kok ngene tapi ndekne duwe keringet ngene. Iki gara-gara ora ana apa-apa terus disambelno karo
bulik sushi pemirsa. Sambel geprek terasi. Sambel nopo Bu namine sambel losek. Sambel mentah iki terus tak penyet otak-otake. Al. Le, Al. Rena. Rene to. Sambelane Mama piye? Biar kita ngomong punya sambelannya mama kenapa? Gak pate enak. Gap. Dan ambek gini ayah? Enak. Enak guna ayah? Mending ini, aku gak yakin sambelannya mama gak enak. Enak guna ya, aku anak aku dewe. Aku yakin. Jenengane dibully anak dewe lho mbak, di roasting anak dewe. Besok rata kayak mangan. Guna ya, syukur apa. Ku cangki jalan cerita cilik kok ya Bu ya. Mbak. Mungkin kepedesan kopi yang sing bocah. Sambil mamah ngene pedes, ana enak kowe. Iki nganu sesuk buka nganggo jangan menir bareng-bareng ngono walah enak. Merusak, heeh nyambel rusak terus sesuknya lagi buka ning jobo. Iki nek anger kan lagi kumpul ya Bu ya, lagi mantuk rene iki umpamane iki bukane iki ya ning omah sik, engko terus lagi direncanakan ning jobo. Bener bisa langsung Bu, langsung duwe kekarepan, langsung duwe request Bu. Ngono kuwi anake sapa? Ngene. Ngono tugas. Heeh. Ya wis aku tak mamse ya sing urung sahur yang sahur, wis pokoke selamat menunaikan ibadah puasa. Cuk. Iki al ning kono kuwi nganu pemirsa, ngewangi Bu Ani terus ngewangi mamah. Yo yo al. Nek ning kono ki isane piye al? Bagi opo sithik al ning ngene mamah? Biasanya wagi biasanya sih di dan pas wagi ini pas apa al? Pas anak ulang tuku wakeh. Oh, pas setengah hari semalih sunu ki al yo. Pas anak ulang terus wakeh. Pas apa? Malam kali mama sing ninjang. Oh. Wakeh. Wakeh ruame ngono. Terus nek al nek ning kono ngono ki yah mene yo wis ngewangi mamah yo. Wis ngewangi mamah ning warung. Nyapu. Baik pinter nok le, walah, alah gelem ngewangi mama. Setengah itu wis sekolah pemirsa, dadi yo. Ben dibiasakan tangi esok bereng yo Mbak yo, ben ora bangkong. Biasanya dari jam 4 mungkin Mbak jam 4 jam 5 ya. Yo, nek aku kan nang jam 2. Kok jenengan awas Bu, gak anu soalnya. Piye Mbak? Katanya jam telu, nek ale katanya ya tak sahur. Oh sahur, iya. Ya pokoknya ya anu pemirsa nggo panjenengan sing warga Pati dan sekitarnya, terutama Pati ini Mbak Romo, nek lagi lewat neng toko nih buleku, tolong dilarisi. Kui saurunge Polres ya Mbak yo. Polres apa Polsek? Oh iya Polsek Mbak Romo. Pokoknya kanan jalan Mbak ya ruko-ruko kuwi. Dadi larisi engko mbok gawe snap tag ning Instagramku engko bakalan tak repost ya. Wis ngono ae. Ki Al yo wis anu, ayo Al bar iki nunggu subuh sik ya. Al. Nunggu subuh sik lho ya. Nunggu subuh, subuhan sik lagi bubuk ya. Yes, pemirsa. Masa? Ya segitu dulu pemirsa. Langsung ngono. Wah, mau enak terus buat turun naik, langsung aktivitas. Ya, pemirsa segitu dulu pokoknya kontennya, pokoknya jangan lupa like, juga subscribe, bisa sarannya nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinunga muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga sing lagi sakit dan diparingi sembuh. Terus sing dereng dipertemukan jodoh yang dipertemukan, dan sing tesek menjadi pejuang garis dua, pengen apa jenenge pengen gadah momongan, insyaallah bismillah mugi-mugi tahun ini bisa segera dapat momongan. Nah ngono. Oh, biasane kuwi apa ngono selamat apa dapat pahala. Biasane nah yo intane jalan anu. Yus pemirsa segitu dulu yus, pokoknya dongo dinongo sing apik-apik terus. Insya Allah doa baik akan kembali pada yang puasa. Puasa. Ojo mari sing apik, ojo mari sing elek Mbak yo. Yang mendoakan akan kembali, yang mendoakan baik akan kembali pada yang puasa. Iya enggak? Aku mah ngomong apa? Mbak jadi bingung pokoknya jenengan ya Allah Gusti.
doa yang baik-baik pemirsa. Insya Allah doa yang baik akan kembali pada yang mendoakan. Nah, ngono lho, we awer lek susah nek iso mlang glyer iki letan. Wes pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.